Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasal yang ke-9 ayat 15-17. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi serta menghancurkan batu-batu umban. Mereka akan minum dan bersuara riuh rendah seperti mabuk anggur, meluap seperti bokor penyiraman, berlumuran seperti sudut-sudut mesbah. Tuhan Allah mereka pada hari itu akan menyelamatkan mereka, umatnya seperti kawanan domba. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap di tanahnya. Sungguh, alangkah baik dan alangkah indahnya mereka. Taruna berkembang karena gandum, dan anak dara karena anggur. Sahabat Alkitab, bagaimana Anda memperlakukan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi? Atau bagaimana Anda memperlakukan barang yang memiliki nilai sentimental atau historis yang begitu melekat untuk Anda secara pribadi? Kemudian bagaimana Anda memperlakukan barang-barang lain yang Anda anggap tidak terlalu penting? Setiap orang tentu memiliki pertimbangannya masing-masing dalam menilai sesuatu dan memberikan sikap yang berbeda untuk memperlakukan hal tersebut. Pada hari ini, kita pun akan melihat sebuah sikap Tuhan kepada umat yang ia anggap terlalu berharga untuk disia-siakan. Berdasarkan sejarah bangsa Israel yang tampil dalam narasi Alkitab, kita dapat melihat betapa seringnya mereka berlaku celah di hadapan Tuhan. Bahkan, banyak perbuatan mereka menunjukkan penolakan atas kedaulatan Tuhan. Mereka telah berulang kali berusaha untuk melepaskan diri dari pimpinan Tuhan. Meski demikian, Tuhan tidak tinggal diam. Ia tidak membiarkan mereka hidup dalam keputusan yang salah. Bahkan sebesar apapun kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, Tuhan tetap berkenan untuk menerima hidup bersamanya. Bagi Tuhan, umatnya selalu memiliki nilai yang berharga untuk dikasihi. Meski entah sadar maupun tidak sadar, umatnya sendirilah yang merusak nilai tersebut. Sahabat Alkitab, permenungan firman ini perlu kita maknai dengan penuh kesadaran iman tentang nilai kita di hadapan Tuhan. Apabila Tuhan telah begitu memandang kita dengan sangat berharga, maka bukankah sesuatu yang sangat keliru jika kita meresponsnya secara sembarang? Sekarang marilah kita berkaca pada diri sendiri untuk semakin memaknai pesan dari permenungan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita memandang relasi dengan Tuhan? Apakah relasi itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai tinggi di hadapan Anda dan telah Anda iringi dengan sikap yang setimpal? Atau jangan-jangan kita masih menganggapnya sebagai hal yang tidak penting dibanding ambisi-ambisi maupun hasrat personal dalam mengejar kenikmatan sesaat di dunia ini? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami selalu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memiliki cara dan Tuhan selalu berusaha untuk membawa kami hidup hanya di dalam dekapan kasih-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat merespons cinta Tuhan dengan tindakan, dengan cara hidup yang menunjukkan bahwa kami juga menghargai relasi yang Tuhan bangun dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.